بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita membaca dari kitab Al-Miyassar dan kita melanjutkan dari tafsir Suratu At-Talaq. Ya, telah berlalu bersama kita ya ayat pertama dan ketiga yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar talak. Ya, yang menjelaskan seputar hukum talak.
Jadi kesimpulan pada ayat yang kita baca kemarin, wahai Nabi atau wahai orang-orang yang beriman, jika salah seorang di antara kalian ingin, ya, apa namanya, melakukan talak kepada istrinya, maka pilih, ya, di waktu-waktu yang apa? Yang disyariatkan. Karena kemarin telah kita sebutkan bahwa talak itu ada berapa bentuknya? Ada dua, ada yang sifatnya sunni dan ada yang bid'i. Ya. Ya. Jadi kenapa ayat ini turun? Ya, di antara sebabnya karena ada seseorang yang mentalak istrinya bukan di waktu yang tepat. Ya, dalam artian dia melakukan talak di waktu bid'i. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan dari ayat-ayat ini. Jelas ya? Baik. Kemudian di pembahasan kemarin juga telah kita sebutkan di akhir ayat, di ayat yang kedua, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Jadi kenapa disebutkan masalah ketakwaan di sela-sela pembahasan talak, ya? Karena masalah talak ini bukan masalah sembarangan. Ya. Artinya kalau seorang suami, antara suami dan istri terjadi talak, itu kan bentuk dari kesusahan. Ya. Nah, siapa yang menjaga hak-hak Allah dalam masalah ini? Dia masih dalam apa namanya, bimbingan syariat. Jadi kalau dia masih dalam bimbingan syariat, Allah katakan siapa yang bertakwa, dia tidak keluar dari jalur syariat. Ya, siapa yang bertakwa di masa ini, Allah akan beri untuknya jalan keluar. Apakah si laki-lakinya dalam artian si suami ataupun si istri. Ya. Jelas ya? Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah dia disangka-sangka. Tapi sebagian juga ulama tafsir, ini kemarin lupa saya sampaikan, jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagian ulama mengatakan jadi bentuk rezeki itu ada dua, ya, ada yang diketahui diperkirakan datang dan ada yang tidak diperkirakan. Contoh misalnya, ya, antum bekerja, ya, bekerja sembarang, ya, mau sebagai apa, kantoran apa, ya, misalnya ada orang bekerja, dia sudah tahu kalau dia bekerja satu bulan, anggaplah gajinya 3 juta. Itu kan di akhir bulan atau di awal bulan dia sudah tahu kalau dia akan apa, gajian. Itu rezeki yang bentuknya disangka, ya. Dan ada yang kedua namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, tiba-tiba duduk di sini misalnya belajar, tiba-tiba ada orang datang bagi-bagi. Itu namanya apa? Rezeki yang tak disangka-sangka. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat-ayat yang kita dengarkan tadi ini masih membahas tentang masalah lanjutan dari pembahasan kemarin, masalah talak, ya. Tapi di sini di ayat keempat akan berbicara tentang masa iddah. Qala rabbuna jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dhalika amrullahi anzalahu ilaykum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallai ya'isna minal mahid, dan para perempuan yang tidak haid lagi, ya, maksudnya orang tua, ya, yang sudah menopause, di antara perempuan-perempuan, ya, jadi wallai ya'isna minal mahid min nisaikum, dan di antara atau perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kalian, ya, inirtabatum, jika kalian ragu, maksudnya tentang masa haidnya, fa iddatuhunna thalathatu ashhurin,
maka masa iddahnya, masa menantinya adalah 3 bulan. Wallai lam yahid. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid lagi. Jadi ada dua di sini ya, yang diragukan lagi tentang apa namanya, tentang masa iddahnya, maka dia menunggu 3 bulan, sama dengan wanita yang tidak haid lagi. Baik. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil itu masa iddahnya ketika dia melahirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Disebutkan kali yang kedua tentang masalah takwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan, ya. Maksudnya diberi kemudahan dari urusannya. Taib. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah ya yang diturunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan dari kesalahan-kesalahannya dan akan diberi pahala yang sangat besar, pahala yang berlipat ganda. Sudah berapa kali sebutkan yattaqillah? 3. Ya, sudah 3 kali. Baik, jadi ini tentang masalah iddah. Kita lihat dulu ya di apa namanya? Di tafsir Muyassar, sebentar kita mungkin bisa simpulkan dari beberapa ketentuan dari iddah ini. Baik. Wan nisaul mutallaqatu allati inqata'a anhunna damul haid likibari sinnihinna. Baik. In syakaktum falam tadru mal hukmu fihinna fa iddatuhunna 3 ashhurin. والصغيرات التي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر كذلك. Ini 2 tadi. Jadi para perempuan yang ditalak oleh suaminya yang darah haidnya itu sudah terputus. Apa sebabnya? Likibari sinnihinna, karena sudah tua. Ini menunjukkan jadi bisa saja terjadi ya perceraian atau terjadi talak di kondisi apa? Tua. Itu ada hukumnya juga. Jadi bagaimana kalau ada perempuan yang dia sudah tidak haid lagi, ternyata ditalak oleh suaminya. Jelas ya? In syakaktum falam tadru mal hukmu fihinna. Kalian ragu. Ya. Berapa hukum tentang wanita ini? Berapa lama dia menjalani masa haid? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa iddatuhunna 3 ashhur. Ya. Maka iddahnya itu selama 3 bulan. Jelas ya, selama 3 bulan. Ingat ya, kalau berbicara syariat masalah 3 bulan, masalah bulan, itu hitungannya bukan bulan Januari, Februari, bukan. Tapi apa? Hijriah. Paham ya? Hijriah. Baik. Was-sagiratu allati lam yahidna. Demikian pula sagirat. Apa ini sagirat kemarin? Ya, anak-anak. Jadi boleh saja apa namanya? Ada orang menikah dengan anak-anak. Ya, ditalak namanya anak, dia belum haid. Ya. Kalau terjadi seperti ini, iddahnya juga sama dengan sebelumnya, yaitu 3 bulan. Jelas ya? Sudah 2. Wanita yang tua dan anak-anak, semuanya sama 3 bulan. Taib. Wa dawatul hamli min nisa'i iddatuhunna ay yadhna hamlahun. Adapun perempuan yang hamil, maka masa iddahnya itu adalah ketika dia meletakkan kandungannya. Maksudnya ketika melahirkan. Iya. Ketika dia melahirkan. Taib, wa man yakhifillaha fayunfidhu ahkamahu. Barang siapa yang
takut kepada Allah lalu dia menjaga, menunaikan hukum-hukumnya, ya, melaksanakan hukum-hukumnya, yaj'al lahu min amrihi yusran. Allah akan menjadikan dari segala urusannya, urusan orang tadi itu, menjadi mudah, apakah di dunia ataupun di akhirat. Jelas ya? Saya cari-cari tadi, apa namanya, coba kita, saya tuliskan ya, tentang masa iddah. Tidak apa-apa dicatat ya? Tidak usah, tidak usah di... Baik. Jadi masa iddah tadi kita sudah sebutkan. Baik, jadi masa iddah itu orang yang menjalani masa iddah terbagi dua. Yang pertama yang ditinggal mati oleh suami. Oleh suaminya. Baik, yang kedua wanita yang ditalak. Baik, ini dua, apa namanya, dua golongan perempuan yang wajib menjalani apa? Masa iddah. Pertama wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang kedua wanita yang ditalak. Baik, kalau ini itu masa iddahnya disebutkan dalam ayat di surah Al-Baqarah, ya, walladzina yatawaffawna minkum, orang yang meninggal, suami yang meninggal di antara kalian, ya, wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, mereka menunggu, maksudnya menjalani masa iddah selama thalathata quru, tiga quru. Quru itu ada mengatakan tiga haid, tiga kali haid, atau tiga kali suci. Anggaplah kita ambil pendapat tiga kali haid. Ya, tiga kali haid. Ini masa iddahnya. Ya, kemarin telah kita sebutkan ya. Jadi misalnya begini. Qadarullah, ada orang ditakdirkan meninggal suaminya dalam keadaan dia suci. Dalam keadaan dia suci. Baik. Dia suci, berarti dia harus menunggu berapa kali? Tiga kali haid. Jadi setelah meninggal suaminya dia haid, ya kan? Anggaplah haid keumumannya perempuan 7 atau 8 hari. Setelah itu dia suci. Setelah itu dia haid suci lagi. Sudah berapa kali haid? Dua. Setelah itu dia haid lagi, ya kan? Di akhir haid ketiga, ya sudah masuk di hari 7 misalnya atau hari ke-8, ya, setelah dia mandi bersih-bersih, itu sudah bisa apa? Sudah lepas iddahnya di situ. Artinya kalau dia sudah lepas iddahnya, dia sudah boleh keluar rumah, sudah boleh berhias, sudah boleh menikah dengan lelaki lain. Paham ya? Ini yang pertama. Ini yang belum yang dimaksud dalam ayat. Tapi kemudian yang berikutnya adalah wanita yang ditalak. Ya. Ini dia. Ini yang akan disebutkan dalam ayat. Ini terbagi dua ya. Terbagi dua. Yang pertama, ini mohon maaf ya karena masalah fikih. Kenapa ketawa? Makanya saya bilang untuk kita saja. Wanita yang sudah digauli. Kemudian yang kedua, baik, ini dulu. Ini apa namanya? Kenapa? Baik, jadi ada wanita dia menikah. Sudah memiliki suami, ya. Ternyata baru setelah akad malamnya langsung dia talak istrinya, talak tiga bisa, ya. Ini berapa indahnya wanita yang belum
apa namanya, suaminya belum masuk. Nah, di sini dalam ayat dikatakan famalakum alaihinna min iddah. Tidak ada iddah baginya. Berarti dia apa? Setelah cerai tidak ada. Tidak harus dia berdiam di rumah 3 bulan 3 kali haid, tidak. Dia langsung bebas, terserah mau jungkir balik di mana. Jelas ya? Yang jelas di sini tidak ada apa? Tidak ada iddah. Baik, ini semua ayat ya. Kita tidak tulis ayatnya karena papan kecil. Ini yang kedua, wanita yang belum digon. Yang ke berikutnya, kebalikannya. Baik. Ini baik. Terbagi dua. Yang pertama, kita harus lihat nama. Foto. Hah? Foto. Ya, silakan. Tapi nggak usah dikirim di grup ya. Nanti satu baik kali. Kenapa ada? Kita sekarang di sini. Bagus. Kondisi hamil itu tadi ayatnya. Wa ulatul ahmali ajalahunna berapa? Ayyadna hamlahunna. Berarti iddahnya berapa? Sampai sampai melahirkan. Baik. Itu ya. Ini juga bisa masuk sebenarnya ya. Misalnya wanita itu tadi yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia apa? Hamil. Kalau yang pertama yang saya bilang tadi, wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan dia apa? Haid. Kalau dia haid berarti dia berapa? Talata kuruk, 3 kali haid, atau ada yang mengatakan 3 kali suci. Tapi kalau dia ditinggal dalam keadaan dia hamil, maka berapa lama dia menjalani? Hah? Baik, sampai dia melahirkan. Kemudian kedua yang diragukan, ya, apakah diragukan haidnya, apakah haid lagi atau tidak? Ini masuk dalam ayat tadi, 3 bulan. Tayyib. Kemudian tidak haid lagi. Ini wanita apa? Ini menopause tadi. Ya,
Ini juga berapa? 3 bulan. 3 bulan. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Jelas ya? Oh, tunggu dulu. Ini bisa tua ya? Ini bisa tua. Jadi bisa wanita tua atau anak kecil? Wanita tua atau apa namanya, belum haid, maksudnya apa bahasanya, wanita kecil? Yang apa? Yang belum balik. Disebutkan dalam, kalau tidak salah ingat, di fikih apa ya? Jadi ada dulu, kalau tidak salah, Imam Ahmad pernah sebutkan bahwa ada dulu orang, ibu-ibu, dia punya cucu di umur 21 tahun. Berarti ya haid di umur berapa itu? Kira-kira? Hah? Kenapa yang heran? Baik. Ini wanita tua dan kecil berapa tadi? 3 bulan. 3 bulan. Baik. Kemudian ini yang masih mengalami haid, dia dengan 3 kali haid. Atau kalau pendapat dikatakan 3 kali suci. Ini kesimpulannya dari secara ringkas, kalau untuk mau lebih ini disebutkan dalam pembahasan fikih. Ya kita tulis karena berkaitan dengan ayat ini. Jelas ya, jadi tadi itu apa namanya, yang mengalami masa itu, masa iddah, yang pertama wanita yang ditinggal mati oleh suami dan wanita yang ditalak. Ya, wanita yang ditalak ada dua, itu yang tadi yang telah kita jelaskan. Apa namanya, itu yang di atas ya. Baik. Baik, di akhir ayat dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia takut kepada Allah, dia menjaga dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah janji. Ya. Ini sudah terjadi apa? Ini sudah berpisah ya, sudah berpisah. Ya namanya orang berpisah itu yang dulunya bersama, apalagi sudah punya keturunan, dia berpisah berat atau tidak? Ya berat. Kadang ada orang atau kadang ada istri dan suami ya sampai tidak bisa menjalankan dari apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan siapa yang bertakwa ya bisa menjalani hukum-hukum Allah tentang seputar ini, maka Allah jamin Allah akan beri untuknya jalan keluar. Ya, akan diberi, akan dimudahkan urusannya. Ya mungkin setelah itu sang suami bisa ini lagi kembali dan sang istri ini lagi kembali. Jelas kan? Itu apa namanya? Hikmah-hikmah syariat. Baik. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah apa namanya? Perintah Allah yang telah diturunkan kepada kalian. Dzalikal ladzi dzukira min amri at-talaqi wal iddati, ya, amrullahi alladzi anzalahu ilaikum ayyuhan nas lita'lamu bih. Itulah yang telah disebutkan ya kepada kalian dari masalah talak dan masalah iddah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada kalian wahai manusia, supaya kalian itu apa? Tahu hukum. Ya, supaya kalian apa? Mengetahuinya. Jangan seenaknya semuanya. Ya, ada masalah terjadi, sudah pergi kamu di rumah mamamu, saya mau tinggal sendiri di sini. Itu kan enggak apa namanya? Enggak sesuai dengan apa? Syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan setelahnya, "Wa may yattaqillaha," diulang lagi. Ya. "Wa may yakhifillaha fayattaqi bijtinabi ma'asihi." Barang siapa yang takut kepada Allah, dia bertakwa dengan menjauhi maksiat. Ya, banyak maksiat di kondisi seperti itu. Iya kan? Ketika dia akan bercerai, berpisah,
apalagi di masa sekarang yang serba apa namanya serba muda, ya mungkin saja di antara mereka berdua akan mencari pasangan lain padahal dia masih status apa? Suami istri. Jelas ya? Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dengan menjauhi maksiat, wa ada'i faraidihi, masih menunaikan kewajiban-kewajibannya, masih ada kewajiban. Ya? Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Ya, jadi misalnya talak satu, talak dua, ya, sang suami masih punya kewajiban untuk menafkahi apa? Istri dan anak-anaknya. Sang suami masih wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Ya, dan sang istri juga begitu, masih ada kewajiban untuk menunaikan hak-hak suaminya, memberikan makan kepadanya. Ya, tidak boleh keluar rumah kecuali tanpa seizinnya. Oh, memang tidak boleh keluar rumah di masa itu. Jelas ya? Jadi katakan di sini dia jaga faraidih. Dia jaga kewajiban-kewajibannya. Menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yamhu anhu dzunubahu. Maka akan dihapuskan darinya dari dosa-dosanya. Ya. Wa yajzilahu ats-tsawab fil akhirah wa yudkhilhul jannah. Dan dia akan dibalas pahala di akhirat dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Ini ketentuan-ketentuan. Baik, kemudian setelahnya dikatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Nah, ini dari ketentuan-ketentuan lain. Tempatkanlah mereka. Siapa mereka di sini? Istri yang sudah apa? Yang sudah ditalak. Tempatkanlah mereka para istri ya, min haitsu sakantum, di mana kalian bertempat. Maksudnya kalau kalian tinggal di rumah, dia juga apa? Tinggal, tidak boleh diusir. Ya. Taib min haitsu sakantum mi wujudikum. Sesuai dengan kemampuan kalian. Wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka ya untuk dayyiq, menyempitkan dari hati mereka. Jelas ya? Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Dan jika mereka, maksudnya istri-istri yang sudah ditalak itu dalam kondisi hamil, maka apa kewajiban suami? Fa anfiqu alaihinna, beri kalian infak kepada mereka hatta yadhana hamlahunna, sampai dia apa? Sampai dia melahirkan. Jadi bukan sekedar apa terjadi seperti itu dibuang saja begitu, kasihan ya kan. Apa namanya, itu hak dia bersyarikat. Kenapa dia tiba-tiba apa? Lepaskan, kemudian tanggung jawab itu diserahkan kepada apa? Mantan istrinya, tidak boleh. Itulah juga dari apa? Kesempurnaan syariat Islam. Jelas ya? Jadi hukum-hukum itu dijaga semua. Baik. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Ya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepadanya nafkah sampai mereka melahirkan. Baik. Kemudian, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian ini lain lagi. Ya. Jika mereka adalah ibu yang menyusui, menyusui anak-anakmu. Ya. Fa'atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah apa namanya kepada mereka upahnya. Jadi maksudnya perhatikan ayatnya, fa in arda'na lakum. Iya. Jika mereka itu menyusui lakum untuk kalian, maksudnya anak-anak kalian. Jadi anak itu disandarkan kepada apanya? Kepada bapaknya. Menunjukkan masih ada kewajiban bersyarikat. Jadi walaupun terjadi misalnya talak satu dan dua yang sunni kemarin, ya tetap sang suami ini masih punya tanggung jawab kepada siapa? Kepada anaknya. Ah, di sini, kalau bagaimana anaknya dalam keadaan masih menyusui? Ya, dia punya kewajiban untuk apa? Memberikan nafkah. Fa'atuhunna ujurahunna. Jelas ya? Berikan upah, berikan biaya. Ya, mungkin saja Wahyudi dia punya apa namanya butuh popo ya atau apalagi
Kenapa bilang susu? Masya Allah pengalaman ini ya. Dan seterusnya, yang jelas seperti itu. Ya. Taib. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan bermusyawarahlah di antara kalian dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Dalam masalah ini tadi, pembiayaan. Ya. Dalam masalah pembiayaan. Wa in ta'asartum, jika kalian menemukan kesulitan, ya mungkin saja istrimu yang kalian talak, dia tidak mau lagi susui apanya? Anaknya. Karena jengkel mungkin atau emosi. Kan ada orang begitu. Ya, maka apa dikatakan? Fasatur diulahu ukhra. Maka perempuan lain boleh menyusu anak itu untuk kamu. Jadi artinya dia cari orang yang bisa menghidupi apa? Anaknya tadi yang disusui. Paham ini? Jadi sang suami yang mencari, itu tanggung jawabnya. Paham ya? Itu tanggung jawabnya. Baik, ini ketentuan-ketentuan. Coba kita lihat lagi di tafsir Miyasar. Baik. Askinu al-mutallaqati min nisa'ikum fi athna'i iddatihinna mitli suknakum ala qadri sa'atikum wa taqatikum. Tempatkanlah ya wanita-wanita mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak, di saat mereka menjalani iddah, di mana ditempatkan? Di tempat-tempat tinggal kalian. Ya, tidak boleh dia di apa? Tidak boleh diusir. Ya, tidak boleh diusir. Sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, masalah ini berjalan seperti biasa. Ya, terjadi talak, tapi yang tahu itu hanya mereka berdua. Karena kenapa? Masih dalam lingkungan rumah. Ya, beda kalau sekarang ya. Ada masalah sedikit, lapor. Sama-sama lapor ke orang tua. Akhirnya, sudah menjadi besar. Jadi tetap apa? Disuruh tinggal di tempat tinggal suami. Ya, tetap tinggal di tempat tinggal suami. Wala tulhiku bihinna dararan. Jangan sekali-kali kalian para suami membahayakan mereka. Ya, menyakiti mereka, ya. Ataupun apalah, dicerca atau apalah ya. Ditudayyiku alaihinna fil maskan, sehingga mereka merasa dayyik, merasa sempit kehidupannya di dalam rumah. Tidak boleh. Ya. Baik. Wa in kana nisa'ukum almutallaqat dawati hamlin. Jika perempuan kalian yang ditalak itu apa tadi itu dawati hamlin? Hah? Hah? Hamil, ya. Fa anfiqu alaihinna, beri infak kepada mereka. Fi iddatihinna, di masa iddahnya, hatta yadhana hamlahunna, sampai mereka apa? Melahirkan. Baik, fa in arda'na lakum auladahunna minkum bi ujratin. Jika mereka menyusui anak-anak kalian, ya, dengan butuh biaya bi ujrah, ya. Fawfuhunna ujurahunna, maka tunaikanlah dari ujrah itu, dari biaya itu. Taib. Wal ya'mur ba'dakum ba'dan bima 'arafa min samahatin wa tibi nafsin. Dan hendaknya di antara kalian itu menjalin kelapangan jiwa yang baik dalam mengatasi urusan ini. Wa illam tattafiqu ala irdail kalau kalian tidak sepakat di atas penyusuan ibu, maksudnya ibunya tidak mau apa? Tidak mau menyusui ya, anaknya lagi tidak mau lagi. Ya kenapa saya mau susui anakmu? Itu kan kita sudah pisah, untuk apa? Maka dikatakan fasaturdi'u lil ab murdi'atan ukhra ghairul ummil mutallaq atau mutalliqah. Maka hendaknya seorang ab, seorang ayah, dia mencari murdi'ah yang bisa menyusui selain dari ibunya yang ditalak itu tadi. Jelas ya? Dia harus, itu tanggung jawab sebagai seorang suami. Jelas ini ya? Ini
hukum-hukum seputar masalah talak, iddah, dan yang semisal dengannya. Baik, tidak bisa kita selesaikan ya. Ini dulu, nanti insya Allah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, Allah alam, subhanakallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.